Sepanjang tahun 2022 ini, angka kriminalitas di Kota Jambi mengalami kenaikan 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana terdapat 1.877 kasus yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Sepanjang tahun 2022, Polresta Jambi mencatat ada sebanyak 1.877 kasus tindak pidana di Kota Jambi. Tren ini naik 15% dibandingkan tahun 2021 sebelumnya yang hanya 1.442 kasus. Jika dipresentasikan, kenaikan ini mencapai 13%. Sementara untuk penyelesaian tindak pidana di wilayah hukum Polresta Jambi mencapai 1.273 perkara. Beberapa kasus kriminalitas yang menonjol di Kota Jambi ialah kasus curat, curas, dan curanmor. Di antaranya curat berjumlah 369 perkara, curas 34 perkara, dan curanmor 200 perkara. Perbandingan tahun 2020, 2021, dan 2022, ini semuanya mengalami kenaikan. Kita mulai di tahun 2020, di mana untuk jumlah tindak pidana total keseluruhan ada 1.991, 2021 1.442, dan tahun 2022 sebanyak 1.877. Dengan tren mengalami kenaikan sebanyak 223, berarti perbandingannya 13,8%. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.